Takut dihakimi massa karena kepergok mencuri sepeda motor, seorang pria memilih menceburkan diri ke sungai di Jalan Kedung Coek, Surabaya pada Sabtu siang. Agar tidak tenggelam, pelaku berpegangan pada akar enceng gondok. Di jalur akses Suramadu, monggo merapat. Ini saya salim. Warga mengepung sungai yang berada di kawasan Jalan Kedung Coek, Surabaya untuk mencegah seorang pria yang mencebur ke sungai agar tidak kabur. Pria bernama Haris ini ternyata berusaha kabur setelah kepergok warga dan pemilik sepeda motor saat mencuri sepeda motor. Haris takut diamuk massa sehingga memilih mencebur ke sungai dan berdiam diri di dalamnya. Agar tidak tenggelam, Haris berpegangan pada akar eceng gondok. Haris selamat dari amukan massa setelah dievakuasi polisi dan diamankan di Polsek Tambak Sari. Pelaku memang diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk korban yang sempat menendang, ya, salah satu tersangka membawa sepeda motor lari, kemudian satunya sampai jatuh, kemudian menyemburkan diri ke kali. Polisi menyita motor yang dipakai Haris dan rekannya saat beraksi. Sementara itu rekan Haris yang identitasnya sudah diketahui sedang dikejar oleh polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.